Eyang, aku bercerai. Anaknya aku udah bebas. Kita udah sepakat ya, rumah, mobil buat aku. Anak, kamu ambil aja. Kamu tenang aja. Aku hanya akan ambil yang menurut saya paling penting. Mila, kedepannya kamu bakalan sering-sering lihat anakmu gak? Aku begitu sibuk, takutnya aku gak ada waktu. Anak ikut sama kamu, itu tanggung jawab kamu. Lagian, aku juga